Wah. Video amatir pengendara motor yang tengah mengawal ambulans ini merekam banyaknya gerobak PKL dan kendaraan yang parkir di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, Senen, Jakarta Pusat, menghambat laju ambulans yang membawa pasien menuju RSCM. Bang, gerobak, majuin! Salah seorang rider yang membuka jalur bahkan terlibat keributan dengan sejumlah juru parkir liar karena tak terima aktivitas mereka terusik. Video keributan yang viral di media sosial itu langsung direspon oleh petugas terkait. Oi, udah. Petugas Sudin Perhubungan pun menggelar razia di lokasi dan berhasil mengangkut 18 kendaraan roda 2 dan 2 unit kendaraan roda 4. Sayangnya tak satu pun jukir liar yang berhasil diamankan lantaran berhasil kabur saat melihat kedatangan petugas. Sebenarnya ini udah sering kita lakukan penindakan juga, cuman ada rencana saya ada taruna dari pimpinan mau ada penertiban jukir liarnya, cuman lagi proses. Petugas Sudin Perhubungan akan melakukan razia rutin dengan sanksi pengangkutan paksa serta memanggil para jukir liar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.